Sengaja Indiana Joko Widodo tiba di tempat acara. Dengan munculnya SK per tanggal 5 April kemarin, jadi petani-petani di Pemalang khususnya itu sangat bangga dan berterima kasih punya ketetapan hukum begitu, Pak. Lahannya berapa Pak di SK, Pak? Yang di kebetulan tempat saya 1 hektar. Ditanami apa, Pak? Ditanami kayu, ada sementara ada sisa-sisa yang dari perum itu ada jati, terus kami ya nanam pisang, terus buah-buahan juga. Sebelum dapat SK ini, status tanahnya apa, Pak, dan bagaimana mengelolanya, Pak, itu? Itu hutan, tadinya hutan gundul lah. Terus? Gundul, terus ditanamin pisang, ada jagung lah, mayoritas jagung. Setelah dapat ini, gimana, Pak, rasanya mengelola lahan sendiri? Sangat bersyukur banget lah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada lubuk hati saya, juga petani-petani Pemalang khususnya, kepada Bapak Presiden. Artinya program ini benar-benar ada manfaatnya gitu, Pak? Betul sekali. Ini tadi dari Pemalang rombongan datang dari jam berapa, Pak? Kalau berangkatnya jam 11 malam, sampai ke sini jam 4. Oh, jadi 4, jam 11 malam. Sudah berapa lama Pak duduk di sini, Pak? Ya, lumayan dari pagi. Bawa bekal apa aja nih, Pak? Ada lontong. Iya. Persiapan ya. Lontong, lepet, minuman untuk bawa anak. Kembali lagi ke tadi, Pak, sebelum dapat SK itu emang yang ada mengusik atau gimana, Pak? Kalau mengusik sih dari forum sih ya paling ada pungutan-pungutan lah setiap ini. Kalau sekarang kan nggak ada, Mas, paling ketetapan hukumnya ya pajak aja, kan ringan, murah. Sekarang lebih tenang karena sudah ada SK, iya, gitu ya, sudah ada payung hukumnya. Misal kalau dikasih kesempatan, misal ya, Pak, kalau dikasih kesempatan ketemu, bisa ngomong apa, Pak, untuk mau sampaikan, Pak? Ya tidak itu, Mas, terima kasih aja yang sedalam-dalamnya. Itu ada ya masa depan kami lah, sudah banyak angan-angan di situ, impian. Oh, iya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.